Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor injeksi ya, Yamaha Mio M3, katanya habis ngisi bensin lalu tiba-tiba mati ya, hidup dulu sebentar terus tiba-tiba mati. Dan di sini pas dicek di awal itu ini putus di sikring ya, sikringnya putus ya. Jadi habis ngisi bensin dia sikring nyala sebentar terus mati, dan ternyata ini sikringnya putus. Tapi pas di pasang sikring baru atau apa, dia putus lagi guys. Jadi ada kemungkinan ada permasalahan yang lain, dan ini harus dibuka dulu, dilepasin, dilepas semua. Tadi udah dicoba ya, hidup sebentar ya, tapi lalu tiba-tiba putus lagi. Terus sikringnya itu dicoba pakai kabel itu, disambung langsung kabel sini, putus lagi sikringnya. Jadi ini dibuka dulu, ada permasalahan induksi di mana ya. Buka bagian belakang dulu aja, katanya belum diapa-apain sih, habis ngisi bensin ya. Dibongkar dulu bagian cover sini, dia mengenal kabel-kabel yang ada di atas. Ketika hidup ya, dipasang sikring baru itu pas dikontak on dia hidup, tapi berbet ya, berbet. Jadi ada kemungkinan ada permasalahan korslet guys. Motornya itu pas hidup tuh bisa di starter ya, jadi apinya masih normal dia. Apinya itu. Di dalam.
kabel-kabelnya masih normal ya. Itu bagian yang basah sih di situ di kipas sih. Mesti dicari dulu. Hah? Depan. Kiproknya tadi depan. Oke, guys, buka bagian kiprok tadi jadi. Ini jadi karena putusan terus sikringnya jadi pakai kabel serabut ya satu-satu tempelin. Itu kalau nempel itu ada semacam kayak asap di sekitarnya kabelnya, jadi cek kiproknya dulu dia. Dia kiproknya adanya di depan ya. Nanti untuk mengecek semuanya kita bongkar semuanya ini. Masalah pengkabelan kawatnya. Jadi motornya kalau sudah dilepas kiprok dia normal. Cuman di sini dia ada ngasep. Buka aja nih. Kita pakai model udah tipes. Ya sama kayak Solgit kan. Pakai giren. Motornya bisa hidup guys. Coba di lampunya ya. Jadi motor bisa hidup dia, kiproknya tadi ada air. Lampunya dia masih hidup ya, nggak ada gangguan dari lampu rem ini, kalau ditekan dia nyala. Ini lampu nggak ada gangguan dari lampu rem dia, khusus dari minyak. 15 normal udah gas untuk masih kering. Kita sempat ngedrop apa? Hasilnya rampe gitu. Jadi tadi sikringnya putus terus ya, kenapa kan ganti sikring kalau nggak diberesin putus terus. Dan jadi, ini untung masih ketolong, masih masalah bekerja ciprok mungkin kenang banyu lewat kenangan tak mau ya nyupret. Untung jadi dia kiproknya untung masih normal ya bekerjanya soalnya. Jadi di sananya tuh di soketnya tuh banyak air tuh.
dari siapetnya. Kemungkinan dia motor itu karena kondisinya ini hujan, tuh hujan ya. Ini, iya. Jadi dari soket cipoknya dia banyak air. Baiknya bagian situ nanti ditutup. Padahal itu banyak cover ya yang buat tutupin jaga itu, tapi dilihat dari spakbornya itu banyak kotoran, ada kemungkinan air loncat ya. Masih bisa terjadi. Tapi jelas makin itu masalah kemungkinan anak kecil yang mau. Ya kan, ya ada tuh ngomong prediksi nih. Oh, dugaan ya motornya. Sekarang sikirnya nggak putus lagi ya. Tadi sikirnya putus terus ya. Jadi karena putus dua kali sikirnya, jadi dicoba pakai di langsung ya, bikin kabel serabut kayak dibuat sikring ya itu. Dan putus lagi dan sempat ada masak ya. Jadi di sini jadi dia banyak air tadi di sini. Ada bekas airnya itu, ada kemungkinan jadi peloncatan air dari sini. Ntar ditutup rapat aja di sini. Untungnya dia kiproknya masih bisa bekerja. Segala-gala lupa dibuka ya. Ini kayak motor pengen enakan. Motor rapat. Dulu motor kebuka ya. Ini motor rapat aja masih bisa kena gangguan air ya kalau hujan tuh. Jadi buat teman-teman yang punya motor Mio M3 sejenisnya, mau Mio maupun Mio Soul GT, Vino, ini jangan diabaikan kan ya. Kalau sikring yang di sininya, ini sikring kan motor ini mah cuma satu sikring ya. Jadi jangan diabaikan kalau sikringnya sering gampang putus ya. Apalagi kalau ditambah serabut banyak gitu. Misalkan di sininya ditambahkan banyak serabut di sini ditebelin. Itu jangan dibiarkan, nanti bermasalah lebih parah nantinya. Dan ini salah satu penyebabnya ya. Bisa jadi hal lain itu ada. Jadi cirinya itu dari sikring yang mudah putus. Dengarannya masih selamat. Kemungkinan banyu dari cipratan banyu sih, jadi itu belum pas banyu.
khawatir kok kabel kok buruk banget sih kok. Pasang teman-teman, jadi kalau memang kiproknya nggak bermasalah dia bakalan normal dan pulih ya nggak ini. Tapi kalau kiproknya itu bermasalah rusak ya harus ganti kiprok ya, ternyata bikin sikring putus lagi kalau kiproknya error. Jadi tadi dia gangguannya karena air ya di somet kiproknya itu. Oke, begitu saja, tinggal pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.